الإيمان تي في سرنا بنبوعه الكيمان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وصيد المرسلين نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله سجل أبو جاء دان بو جي شكر سننتياسا الله سبحانه وتعالى yang telah memudahkan kita dan memberikan taufik kepada kita melalui gelombang radio Al Iman dan juga Al Iman TV yang semoga diberkahi ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara kajian siang yang insyaallah taala kita harapkan darinya adanya tambahan dan diberikannya keberkahan ilmu dari kita beragama Islam dan dijadikannya sebagai motivasi penggerak bagi kita untuk memperbaiki diri di dalam kita berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi wasallam mengamalkan tuntunan beliau, mendakwahkan sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman. Ma'asyar al-muslimin wal-muslimat, al para pemirsa Aliman TV dan juga mendengar setia Radio Suara Al-Iman, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah, InsyaAllah ta'ala pada siang yang baik ini kita akan lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Mu'taqadu Sahih Al-Wajibu ala kulli muslimin i'tiqaduh Aqidah yang lurus yang wajib diyakini oleh setiap muslim yang merupakan buah karya ilmiah dari salah seorang Alimul al ulama Al-Syeikh al Dr. Abdul Salam bin Barjas bin Ali Abdul Karim Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah Dan di sini kita akan lanjutkan bahasan kita terkait dengan keimanan kepada Rasulullah alaihi salat Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan ya bahwasannya Rasulullah alaihi salat adalah penutup para nabi, penutup para rasul yang mana dengan risalah yang dibawa oleh beliau yaitu risalah Islam maka terhapuslah perlakuan seluruh agama-agama sebelum Islam dan Rasulullah alaihi Wasallam adalah seorang hamba yang Allah utus menyampaikan risalah yang terakhir ini sehingga dia tidak memiliki satu pun kewenangan untuk dijadikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Pada halaman yang ke-44 Al-Sheikh Dr. Abdul Salam bin Barjas rahimahullah beliau menyampaikan dengan sebuah Subbahasan Bisyaratur Rusul binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kabar gembira yang disampaikan oleh para rasul dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pada bahasan ini yang ingin disampaikan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah adalah bahwasanya kita sebagai umat Rasulullah alaihi salatu wasalam harus meyakini bahwasannya kabar akan kedatangan Rasulullah alaihi salatu kenabian dan kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam itu sudah dikhabarkan oleh para rasul-rasul sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu pun ya telah tertuang dan disebutkan di dalam ayat Al Qur'anul Karim yang nantinya akan disampaikan melalui bahasan ini sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwa tidaklah ada seorang rasul dari para rasul Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka membawa kabar gembira kepada umatnya akan datangnya nabi di akhir zaman akan datangnya seorang rasul yang menutup seluruh risalah Allah Subhanahu wa taala dengan membawa agama yang sempurna paripurna yang menghapuskan keberlakuan seluruh بارا سلروا شريعة أتاجام رسول الله عليه السلام وقد بشر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم برأرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا طلع كبر كبير kepada para umatnya dengan risalah yang akan dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi terakhir dan rasul terakhir yang menjadi penutup seluruh risalah Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saf ayat yang ke-6 وإذ قال عيسى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم فلما جاءهم بالبينات قالوا Pada ayat yang mulia ini Dalam surat Saf ayat yang ke-6 Allah subhanahu wa ta'ala Mengkhabarkan kepada kita Dari apa yang telah terjadi tatkala Nabi Isa AS Di tengah-tengah umatnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan melalui kitab Injilnya akan kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penutup para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id Isa bin Maryam." Dan ingatlah tatkala Isa bin Maryam mengatakan atau berkata, "Ya Bani Israel wahai Bani Israel jadi ya, maksud Bani Israel tentu dalam hal ini adalah dari kalangan orang-orang Yahudi. Inni Rasulullah ilaikum Sesungguhnya aku ini adalah Seorang Rasul Rasul Allah Utusan Allah Yang diperintahkan kepada kalian Musaddiqan lima Baina yadaya minat taurah Yang mana aku ini Kata Isa alaihissalam Membenarkan Taurat yang berada Di hadapan kita mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tatkala mengutus rasulnya yang mulia kalimatullah Isa bin Maryam alaihissalam itu di tengah-tengah orang Yahudi tengah-tengah mereka pada Israel yang berpegang teguh ya dalam tanda kutip ya yang mengatasnamakan Taurat sebagai kitabnya Tatkala Nabi Isa datang kepada mereka, Nabi Isa mengkhabarkan bahwa saya ini adalah seorang utusan dari Allah yang diperintah kepada kalian untuk menyampaikan risalahnya, menyampaikan syariatnya, ya, wa mubashir dan di sini letak ya syahidnya, wa mubashir bi rasulin min ba'di Ahmad Dan Aku datang kepada kalian ini Selain membenarkan kitab Taurat yang ada pada kalian Pun juga Membawa kabar gembira Untuk kalian Yakni Kabar gembira Untuk mereka Bani Israel Apa itu? Birasulin Dengan datangnya seorang Rasul Yakti yang akan datang membadi setelahku. Ismu Ahmad. Yang mana nama Rasul ini yang akan datang setelahku adalah Ahmad. Dan kita tahu nama Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Selain Muhammad yang kita kenal, beliau pun juga disebut dengan Ahmad. Ya. Kemudian dikatakan, فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين dia datang kepada mereka dengan membawa keterangan membawa penjelas membawa mukjizat yakni ketika Rasulullah alaihi datang kepada mereka yakni dari kalangan ahli kitab orang-orang Yahudinya atau ke orang-orang Nasrani dengan membawa mukjizat Al-Qur'an yang datang dari Allah qalu hadza mubin mereka mengatakan bahwasanya ini adalah sihir yang amat sangat nyata baik ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita banyak hal yang pertama adanya bisyarah kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam akan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula setiap Rasul yang Allah utus kepada umatnya pasti membawa kabar gembira akan kedatangan Rasulullah alaihi wasallam di akhir zaman yang menjadi penutup para nabi dan para rasul. Kemudian yang kedua, ayat yang mulai ini menunjukkan kepada kita wajibnya setiap umat mengimani seluruh kitab dan rasul yang Allah utus kepada masing-masing umat. Tatkala Nabi Isa alaihissalam diutus kepada mereka Bani Israel setelah Taurat, setelah Nabi Musa, maka dikatakan musaddiqan lima taurah yang membenarkan yakni aku diutus oleh Allah kepada kalian ya, yang membenarkan kitab Taurat yang ada di hadapanku artinya wajibnya mengimani kitab sebagaimana wajibnya mengimani rasul yang telah diutus oleh Allah kepada umat tersebut sehingga di sini dikatakan kita, apabila mengikuti Nabi Musa dan kitabnya adalah Taurat, maka kita dituntut dan wajib untuk mengimani kerasulan Nabi Isa. Dan mengimani kitab yang dibawanya itu Injil, yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat dan pengikut Nabi Isa pun diwajibkan untuk mengimani akan kenabian dan kerasulan. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana pula dituntut untuk mengimani kitab yang dia bawa Al-Quranul Al Karim dan juga kitab sebelumnya dari At-Taurah. Dan kita sebagai umat Islam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir dan juga diperintah untuk mengimani seluruh para rasul sebelum Rasulullah alaihi salatu tanpa terkecuali. Dan juga sebagaimana kita diperintah untuk beriman kepada Al-Qur'anul Karim yang merupakan wahyu Allah Azza wa Jalla yang diturunkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka kita dituntut dan diharuskan untuk mengimani kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran Dari Injil, Taurat, Zabur, dan lain sebagainya Kemudian yang ketiga Ayat ini menunjukkan kepada kita di antara nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Muhammad adalah Ahmad. Kita para ulama dua nama ini memiliki makna yang sama. Dikatakan Ahmad, karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang amat sangat terpuji, baik akhlaknya, perangainya, semuanya. Dikatakan Muhammad, "Ya, karena saking banyaknya pujian kepada beliau, baik ya dari penghuni atau penduduk bumi, maukah penduduk langit?" Oleh karenanya ketika kakek Nabi yang alaihi salatu wasalam memberikan nama kepada Rasul kita dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya mengapa engkau memberikan nama Muhammad ya maka dalam uh, sejarah disebutkan sesungguhnya aku berharap dengan nama ini dia menjadi orang yang selalu dipuji dan mendapatkan puji-pujian dari penduduk bumi dan penduduk langit dan di situ ya, Allah berikan sesuatu yang sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Allah angkat nantinya Rasulullah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya yang menyampaikan risalah yang terakhir yang menutup seluruh risalah kenabian dan kerasulan. Kemudian yang keempat. Ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bagaimana ya Kerusakan yang dilakukan oleh mereka, Bani Israel, yang berusaha menolak kebenaran yang telah datang dengan jelas kepada mereka, orang Yahudi, orang Nasrani, yang merupakan ahli kitab, yang menjadi pengikutnya Nabi Musa dengan kitab Tauratnya, pengikutnya Nabi Isa dengan kitab Injilnya. Mereka semua tanpa terkecuali telah mengetahui tanda dan ciri-ciri kenabian Muhammad Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjumpai di kitab-kitab mereka secara terperinci dan Allah jelaskan dengan begitu gamblang. Sampai-sampai Allah menyebutkan di dalam kitab kita Al-Qur'an Al-Karim, ya'rifunahu ya kama ya'rifuna Mereka, Bani Israel ini, ya, dari kalan ahlu kitab, betul-betul mengenali, mengenali Muhammad. Dengan ciri yang begitu detail yang ada di kitab-kitab mereka. Taubahnya, pengetahuan mereka, dan pengenalan mereka akan ciri dan sifat Rasulullah ini sama persis dengan ketika mereka mengenali anak-anak mereka. Ya, kita tentu sebagai orang tua pasti mengenal suara anak kita gimana, gelagatnya, cara jalannya, suaranya, karakternya, perangainya. Ya, tidak tertinggal sama sekali. Demikian pula ahlu kitab. Mereka amat sangat mengenali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan begitu terperinci dan detailnya. Dan itu ada di kitab-kitab mereka. Akan tetapi mengapa mereka tidak beriman? Akan tetapi mengapa mereka justru mengkufuri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mengingat Rasulullah bukanlah termasuk Bani Israel bukanlah termasuk kalangan dari keturunan Bani Israel Nabi Ya'qub AS dan apabila kita menarik garis nasab ya sebenarnya kedua-duanya ini akan bertemu pada satu kakek Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Hanya saja Nabi Ya'qub ini melalui jalur Ishaq sedangkan Nabi kita Muhammad alaihi melalui jalur Ismail alaihissalam. Semuanya merupakan ya satu kesatuan dari dua anak Nabi Ibrahim. Akan tetapi mereka Bani Israel tidak mau mengakui bahkan mengingkari dan merendah apa yang menjadi nasab Rasulullah selama bukan keturunan Bani Israel mereka enggan menjadi umat Rasulullah apalagi beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam nah untuk membenarkan dan melegalkan alasan-alasan mereka karena tidak mau tidak mau mengimani Rasulullah alaihi salatu maka mereka memberikan tuduhan-tuduhan dusta dan palsu kepada Rasulullah alaihi salatu tatkala datang dengan membawa mukjizat, membawa keterangan, membawa ayat-ayat Allah, apa kata mereka? Hada sihrun mubin. Ini adalah sihir yang amat sangat nyata. Ya, sebagian ulama mufassir mengatakan dikatakan, sehron mubin karena siapapun yang mengikuti Muhammad alaihi salatu dia pasti akan terpisah tercerai berai dari keluarganya sehingga seolah-olah Quran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama yang dibawa oleh beliau taubahnya sihir yang bisa menceraberaikan satu keluarga besar satunya beriman satunya masih berada di atas agama nenek moyangnya, agama ahli kitabnya. Ya, dan itu pun yang dilakukan oleh Al-Walid bin Mughirah tatkala dia yang sebenarnya mengetahui hakikat kebenaran akan tapi dia mengingkarinya dengan pengingkaran yang besar. Bahkan dia mengatakan, In hadha illa sihru tidak lain ini dibawa oleh Muhammad ini adalah sihir. Mengapa dikatakan sihir? Karena mampu memisahkan antara seseorang jika dia beriman kepada Rasulullah dengan keluarganya yang masih berpegang teguh dengan agama warisan. Baik itu ahli kitabnya maupun agama nenek moyang kesyirikan. Jadi ini empat ya faedah apa yang ditunjukkan oleh ayat di atas yang tertua dalam surat as ayat yang ke-6. لذلك، الله سبحانه وتعالى يخبرنا في سورة الأعراف و تعالى الله سبحانه وتعالى يقول وَاقْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةَ إِنَّ هُدْنَا إِلَيْكَ قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا مؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل dan tentukan, tetapkan bagi kami kebaikan di dunia ini dan juga di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada engkau. Ini terkait dengan kisahnya mereka orang Yahudi yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Musa AS yang mana mereka berdoa kepada Allah meminta agar diberikan ditetapkan ya kebaikan dunia dan akhirat untuknya karena dengan alasan mereka sudah bertobat kepada Allah. usibu bihi Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya azabku ini akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Sedangkan rahmatku wasi'at meliputi segalanya. Tubuhah, maka rahmatku ini aku akan tetapkan aku akan berikan, aku akan ya yeah, berikan, curahkan lillazina yattaqun bagi orang-orang yang bertakwa wa yu'tuna zakah dan memberikan, menunaikan zakat wallazina hum bi ayatina yu'minun dan mereka yang beriman kepada ayat-ayat kami kemudian Allah katakan pada ayat 157 siapa mereka? alladzina yattabi'una al rasulan al nabiyal ummi yaitu mereka yang akan mendapatkan curahan rahmatku adalah orang-orang yang mengikuti seorang rasul, seorang nabi yang ummi yang tidak mengenal, tidak mengetahui, tidak bisa baca dan tulis. yajidunahu maktuban 'indahum fit Yang mana mereka yakni ahli kitab khususnya orang Yahudi mendapati ya Rasul yang terakhir ini, Nabi yang terakhir ini itu tertulis pada mereka. Di mana? Fit Taurati wal Injil. Di kitab mereka, di kitab Taurat dan juga kitab Injil. Inilah syahidnya pada ayat yang 157. Yang mana Allah SWT mengkhabarkan kepada kita bahwasannya di dalam Kitab Taurat, di dalam Kitab Injil, Allah sudah jelaskan akan kedatangan Rasulullah SAW, seorang nabi dan rasul yang ummi, tidak mengenal baca dan tidak mengenal tulis, dan itu pun juga disampaikan oleh Nabi Musa dan juga Nabi Isa melalui Kitab Taurat dan Kitab Injil. Jadi, di dalam kita beriman kepada Allah dan jujur di atas keimanan kita siapapun kita tatkala betul-betul mencari kebenaran niscaya kita akan menjadi orang yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekiranya kita orang yahudi dengan keimanan yang kita tegakkan jujur karena Allah pasti kita akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau sudah dikhabarkan jauh-jauh hari di dalam kitab kita, Taurat kita. Jika kita ya mengerupakan pengikutnya Nabi Isa dan jujur keimanan kita kepada Allah, pasti kita akan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sekali lagi beliau Rasulullah alaihi wasallam sudah dikhabarkan di dalam kitab kita, kitab Injil, Ya, dan tidaklah Allah mengkhabarkan dengan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui nabinya Musa dan Isa kecuali di sana ada kewajiban untuk mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nabi dan rasul terakhir yang menjadi penutup para nabi dan para rasul serta menghapuskan keberlakuan agama Yahudi maupun Nasrani. وفي صحيح مسلم تندي دالا من كتاب صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه لا يصحب اليمون ابو هريره سمك اللهم رضينا قال يا من بن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسبدا من حديثنا الصحيح لا يصحب اليمون ابو هريره رسول الله عليه الصلاة عليه وسلم مرسبدا والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي او نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار يعني والذي نفس محمد بيده Demi zat yang jiwa Muhammad demi Allah. La yasma'u ahadun min ummah. Tidaklah ada seorang pun yang mendengar akan kerisalanku, kenabianku dari umat ini, baik itu dari kalangan Yahudi, atau Nasraniun atau dari kalangan orang Nasrani. Thumma yamun. kemudian dia meninggal, kemudian dia mati, walam sedangkan dia belum beriman kepada risalah yang aku diperintah menyampaikannya illa kera min kecuali orang tersebut pasti menjadi penghuni neraka hadis yang mulia ini memberikan ancaman kepada siapapun khususnya dari kalangan ahli kitab Yahudi maupun Nasrani yang tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Mereka faham, mereka tahu melalui kitab mereka dan pasti mendengar Rasulullah Wasallam Namanya disebut di dalam kitab-kitab mereka. Tak kala mereka mengetahui, apalagi sudah Iqamatul hujjah ada di kitab-kitab mereka, namun kenyataannya kok tidak beriman kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan balasannya apa itu illa kana min ashhabinna kecuali pasti dia akan menjadi penghuni neraka Dari sini diambil sebuah hukum sebagaimana penjelasan para ulama wajibnya untuk beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapapun yang merupakan umat akhir zaman siapapun yang dulunya mengikuti kitab taurat siapapun yang dulunya mengikuti kitab injil maka seluruh umat ini kewajibannya harus mengikuti mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan inilah letak kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan akhirat. Akan tapi apabila kita mengingkari, mendustakan, tidak beriman kepada Rasulullah, bahkan bersikukur di atas agama, ya atau pengikut Nabi Isa, atau kamu menjadi pengikut selamanya Nabi Musa dengan kitab Tauratnya, maka berarti di sini kita telah menyiapkan tempat kembali kita di neraka. Di hari yang mana Allah akan bangkitkan kita semuanya li mujazatil amal untuk dibalas seluruh amal-amal yang kita lakukan. Kemudian dibawakan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah setelah pembahasan tentang ya kabar gembira yang disampaikan oleh para rasul sebelum Rasulullah alaihi akan kedatangan rasul kita sallallahu alaihi wasallam dengan membawa risalah yang menutup seluruh risalah sebelumnya maka di sini akan diulas ya terkait dengan hukum orang yang mendustakan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan man kadzdzaba bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kafar سيابون يامن نستكن اكن رساله محمد صلى الله عليه وسلم اجابه ينبوع لحم يو كفاره مكا سنغر يتلح كفر كما جاء الله سبحانه و تعالى لكتكن فمن كذب برساله محمد صلى الله عليه و سلم الى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل حتى

siapapun di kalangan umat manusia yang mendustakan dan mengingkari risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah perintahkan untuk didakwahkan kepada seluruh umat manusia hukumnya adalah dia sama halnya mendustakan seluruh para rasul la nufarriqu baina ahadin kami tidak ya membeda-bedakan keimanan antara satu dengan yang lainnya. Artinya, sebagaimana kita dituntut untuk beriman kepada Nabi Isa sebelum diutusnya Rasulullah. Maka tatkala datang Rasulullah dan membawa risalah, maka kita diwajibkan untuk mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan ya ajaran Nabi Isa yang ada di Injil. Akan tetapi yang manakala kita mengingkari risalah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mempertahankan risalah yang dibawa oleh Nabi Isa berarti sama halnya kita mengingkari Nabi Isa itu sendiri, mengingkari Nabi Musa dan juga para nabi dan rasul selain mereka. Hatta bi annahu mu'minun sampai ya dikatakan dia pun juga mengingkari Rasul yang dia menganggap akan keimanan kepadanya. Artinya, ketika dia menjadi pengikutnya Nabi Isa, kemudian datang Rasulullah SAW, maka kewajibannya adalah mengimani Rasulullah. Namun tatkala dia mengingkari, merustakan Rasulullah SAW dan mempertahankan, ya, Ajaran Nabi Isa alaihissalam maka ini sama halnya dia mengkufuri dan mendustakan kenabian dan risalah yang dibawa oleh Nabi Isa. Mendustakan Rasulnya sendiri. Mendustakan Musa, Rasulnya sendiri. Jika tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi mengapa? Karena keimanan kepada para rasul tidak boleh dipisahkan, dibeda-bedakan saya beriman kepada Rasul Fulan dan mengkufuri Rasul yang lain. Tidak boleh. Ya, oleh karena itu apabila kita kembali mengingat firman Allah, "Kadzabat qaum Nuh al-mursalin" telah mendustakan kaumnya Nuh terhadap para rasul. Ya, Allah mengatakan al-mursalin, bukan hanya al-mursalah, akan tapi Allah datangkan dengan bentuk jama para rasul. Dan kita tahu bahwasannya Nabi Nuh adalah rasul yang pertama yang Allah utus. Dan belum ada rasul-rasul yang lainnya. Akan tapi ketika mereka mengingkari Nabi Nuh dengan kerisalahannya, Allah katakan, ya berarti dia telah mengingkari para rasul. Kedzabat kaum Nuhin al Mursalin. Kaumnya Nuh telah merusakkan para Rasul. Tatkala dia mengingkari, ya satu nabi, satu Rasul berarti dia mengingkari semuanya. Sekali lagi, karena keimanan kepada para nabi dan Rasul tidak bisa dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. muttaba'un muttabi'unlah demikian pula ya sama halnya dia mengingkari kepada rasul yang diutus kepadanya dan yang ia menganggap mengikuti dia dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala kaum qaum al mursalin kaumnya nuh itu telah mendustakan para rasul seperti yang kita sampaikan barusan bagaimana Allah menghukumi ya kaumnya Nabi Nuh yang mengingkari dia dengan hukuman sama dengan mengingkari seluruh para rasul yang Allah utus. Maka Allah Subhanahu wa Taala menjadikan mereka kaumnya Nabi Nuh. Orang-orang yang mendustakan, mengingkari kepada para Rasul Walaupun ketika itu belum ada yang Rasul kecuali Nabi Nuh saja. Dan ini menunjukkan sebuah hukum. Apa? Tidak bolehnya membeda-bedakan keimanan kita antara satu Rasul dengan Rasul yang lainnya. Saya beriman kepada Rasul ini, namun tidak beriman kepada yang lainnya. Tidak. Yang benar adalah kita mengimani apa yang telah diperintah oleh kitab kita mengimaninya. Tatkala Taurat perintah kita untuk mengimani Muhammad kita mengimaninya. Tatkala Injil memerintah kita untuk mengimani Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita mengimaninya. Ya, sebagaimana tatkala kita diperintah mentaati mendengar kepada Nabi Musa kita pun juga harus mengimani mendengar dan taat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fasal bahasan berikutnya adalah man idda'a an-nubuwwata ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kafar. Siapapun yang mendakwakan kenabian atau kerasulan ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafir maka hukumnya orang ini telah kufur ya seperti yang kita sampaikan di antara keyakinan yang harus ada di setiap hati seorang muslim adalah bahwasanya tidak ada nabi dan rasul sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wassalam namun apabila ada orang yang mendakwakan dirinya sebagai nabi ya sepeninggal Rasulullah alaihi dan pada zaman itu muncul Musailamah al-Kadzdzab yang mendakwakan nabi ya di tengah-tengah kaumnya padahal bukan nabi atau mungkin ya di zaman atau di abad ini ada orang yang menganggap dirinya adalah nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka hukum orang ini telah kufur kepada Allah dan kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nu'minu alla nabiyya ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman ya yeah. bahwasanya tidak ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah Allah tutup kenabian. Allah tutup risalah. Faman idda'a ba'dahu an-nubuwwata Barang siapa yang mendakwakan Menyebarkan Menebarkan kenabian Dan mengatasnamakan dirinya sebagai nabi Sepeninggal Rasulullah Alaihi salatu ya, Setelah kenabian beliau Kafir Maka hukum orang ini adalah kufur Artinya dia telah kufur Keluar dari agama Islam Keluar dari keimanan Kalau Allah Ta'ala Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tapi Muhammad ini adalah utusan Allah, Rasul Allah wa khataman nabiyyin dan penutup para nabi. Ayat yang mulia ini amat sangat jelas menunjukkan bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita adalah nabi yang terakhir yang tidak ada lagi nabi setelahnya. Rasul yang terakhir ya yang tidak ada rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apabila kita mendengar atau mungkin melihat atau mungkin lebih menyaksikan adanya orang yang mendakwakan nubuwwah kenabian di zaman kita sekarang ini, maka ketahuilah itu adalah dusta dan bohong dan orang itu merupakan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. وفي صحيح مسلم لن دام كتاب صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه الذي صابت أبو هريرة سبق الله من عن النبي صلى الله عليه وسلم داري النبي أمولي صلى الله عليه وسلم قال بلي برسابدا فضلت على الأنبياء بست أكو دي كان عليه الله دي atas سلوره para نبي. dengan enam perkara. Jadi Rasulullah SAW diberikan keistimewaan, dilebihkan oleh Allah dari seluruh para nabi yang ada dengan enam keutamaan. Pertama, waktu itu jawami al-kalim. Aku diberi oleh Allah ya jawami al-kalim di dalam bertutur kata, ya tutur katanya singkat, padat, jelas dan mendalam serta padat maknanya. Wanusir tu Yang kedua, ya, aku ditolong oleh Allah dengan rasa takut. Artinya, Rasulullah dimenangkan oleh Allah atas musuh-musuhnya dengan cara Allah menebarkan, memberikan rasa takut kepada hati-hati orang-orang musyrikin, orang-orang kufar dan orang-orang munafikin. Yang ketiga, wa ohilat liyal dan harta rampasan perang itu dihalalkan untukku yang mana pada umat sebelumnya dengan nabi dan rasul sebelumnya Allah tetapkan ya bahwasanya ghanimah tidak boleh diambil harus dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah alaihi wasallam datang menjadi rasul yang terakhir maka diberikanlah keutamaan ini dijadikan halal apa harta ramasan perang tersebut. Wuj'ilat liyal masjidan wa Dan bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid dan juga tanah yang bisa dipakai untuk bersuci. dan aku ini kata Rasulullah adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali. Wa khutima Nabi dan denganku inilah ya kenabian dan kerasulan itu ditutup ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syahidnya di sini adalah wa khutima Dan ditutuplah ya denganku ini nubuwah. Artinya Allah tidak lagi mengangkat, memilih atau menunjuk siapapun sebagai seorang nabi setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena memang beliau adalah nabi yang terakhir Rasul yang terakhir dan Islam dijadikan agama yang sempurna dan paripurna ini adalah akidah kita sehingga apabila kita menjumpai ada orang yang berusaha untuk mengajak masa untuk beriman kepadanya dengan dalih ya dia ini adalah nabi sepeninggal Rasulullah maka ini adalah kedustaan dan ini adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada fasal bahasan yang terakhir ya disebutkan di sini ahadin minal anbiya Orang yang mendustakan Risalah seorang nabi atau rasul dari seluruh nabi dan rasul yang ada maka hukumnya dia kufur. Siapapun orangnya apabila dia mendustakan, mengingkari dan mengkufuri risalah seorang nabi atau seorang rasul dari para nabi dan para rasul Allah maka sungguh dia telah kufur dengan kesepakatan kaum muslimin. Contoh apabila kita beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, ya dan nabi-nabi yang lainnya sampai Nabi Nuh alaihissalam maka keimanan ini akan berbalik menjadi kekufuran manakala kita mengingkari risalah dan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang nabi yang kita ingkar, yang kita dustakan, hukumnya sama dengan mengingkari dan mendustakan seluruh para Rasul Allah, seluruh para nabi Allah. Salawatullah wassalamu alaihi. Wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman

para rasulnya dan dia menginginkan untuk membeda-bedakan antara Allah dan rasulnya. Selain mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami mengkufuri sebagian. Ya. Dan di balik ucapan itu mereka menginginkan sebuah batas pemisah antara keduanya. Apa kata Allah? Ulaika humul kafiruna haqqan. bahwasanya mereka ini semua ya yang Allah jelaskan di ayat sebelumnya mereka notabene adalah orang-orang yang betul-betul kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lil muhina. Dan kami sediakan bagi orang yang kufur azab yang menghinakan. Wal ladzina billahi wa Dan orang-orang beriman kepada Allah dan rasulnya, wa lam baina ahadin minhum dan tidak membeda-bedakan keimanan antara satu yang lain dengan yang lainnya Ula ika maka mereka itu akan diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala wa kana dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ayat yang mulia ini yang tertuang di dalam surat An-Nisa ayat 150 sampai 152 menunjukkan kepada kita ya Hukum orang yang mengingkari satu nabi atau satu rasul. Apa hukumnya? Sama halnya dia mengingkari seluruh para nabi dan para rasul. Ya. Kemudian yang kedua, ayat ini menunjukkan tidak bolehnya membeda-bedakan keimanan antara satu nabi dengan nabi yang lain, antara satu rasul dengan rasul yang yang lainnya. Kemudian yang ketiga, hukum orang yang tidak beriman atau mengingkari kepada salah satu nabi itu adalah kufur ya keku kekufuran walaupun demikian Allah akan memberikan ampunan bagi mereka yang bertaubat kepadanya dengan taubat yang nasuha jadi pada poin bahasan ini ya intinya adalah tidak dibenarkan bagi kita Apakah kita ini merupakan pengikutnya Nabi Isa, Nabi Musa, atau yang lainnya? Tidak dibenarkan bagi kita mengingkari risalah yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Karena sekali lagi, ya tidak bisa dibeda-bedakan, dipisah antara keiman kepada Nabi tertentu, ya dengan kepada Nabi yang yang lainnya keimanan kepada para nabi dan rasul adalah satu kesatuan. Jika kita betul beriman kepada Nabi Musa, maka kita harus mengikuti Rasulullah. Jika betul kita mengimani Nabi Isa, maka kewajiban kita adalah selalu ya mengikuti dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan seorang nabi dan rasul yang terakhir yang Allah utus kepada seluruh umat manusia. Baik, ini barangkali materi yang bisa kita sampaikan di siang yang berbahagia ini. Mengakhiri perjumpaan kita kali ini, kita ingin memesankan sebuah pesan bahwasannya di dalam kita menjalani kehidupan, kita akan menjadi orang baik, bahagia, ataukah orang celaka, sengsara, durhaka, terletak pada iman dan kufurnya kita. Apabila kita menginginkan kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan dunia dan akhirat, maka jadikan iman itu ada di dalam hati kita. Karena ini adalah kunci kebahagiaan hidup selama-lamanya. Yang kedua, di dalam kita beriman haruslah dibangun di atas kejujuran kepada Allah niat yang ikhlas dan mengharap cinta dan ridhonya Jalla wa'ala. Sehingga dengan landasan ini kita akan mengikuti kebenaran walaupun berbeda dengan kultur kita sebelumnya. Karena yang kita ikuti adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kebenaran itu berkata Muhammad adalah rasul yang terakhir yang harus kita imani, maka kita harus meninggalkan seluruh alma mater kita kultur kita yang mendominasi kita dari keluarga kita barangkali mungkin sebelumnya kita berpegang teguh dengan Taurat setelah kita mendapatkan hidayah kita tinggalkan itu beralih kepada Quran mengikuti Rasulullah mungkin dulunya kita mengikuti Nabi Isa ya kemudian mengikuti Kitab Injil namun setelah dapat hidayah kita tinggalkan Kitab Injil kita mengikuti Nabi Muhammad dan selalu menjadikan Quran sebagai pedoman hidup. Dengan kita menjadikan Muhammad sebagai panutan dan juga uswah kita, maka berarti di sini kita telah mengimani Nabi Isa maupun Nabi Musa dengan sebenar-benarnya iman. Namun tatkala kita mengkufur Nabi Muhammad, berarti kita juga telah menghafal Nabi Isa dari Musa yang jauh-jauh hari memerintahkan kita untuk mengimani Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Tauratnya maupun kitab Injilnya. Oleh karena itu hendaknya di dalam membangun keimanan harus dilandasi dengan niatan yang jujur mencari kebenaran dan ikhlas kepada Allah SWT dan kita sebagai umat Islam umat Rasulullah alaihi salatu maka kita harus menjaga iman kita ini Jangan sampai kita melepaskannya dan berpindah kepada yang lainnya apalagi merotat karena tidaklah kita mengetahui apa yang akan terjadi besok dan dari sini wajibnya kita selalu meminta hidayah kepada Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin tunjukkan kepada kami jalan yang lurus ya yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, para rasul, orang-orang saleh, para syuhada, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Para ulama mengatakan mereka itu adalah orang-orang ahlul kitab, Yahudinya maupun orang Nasraninya. Demikian pesan singkat yang bisa kita sampaikan di dalam menutup acara kita ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.